TikToker polos ini terjerat kasus mengebohkan. Mama! Kalian pasti nggak asing sama TikToker polos yang teriak mama ini karena sering lewat di FYP kalian. Ternyata guys, dia baru-baru ini terlibat dalam sebuah kasus yaitu pemerkosaan. Gak nyangka ya? Ceritanya, polisi mendapatkan sebuah telepon dari seorang wanita yang mengaku diperkosa oleh TikToker ini. Namun sang TikToker membantah bahwa hubungan itu merupakan atas kesetujuan kedua belah pihak. Banyak juga fans dari TikToker ini yang gak percaya nih. Tapi kalau kalian percaya gak sih guys kalau